Cristiano Ronaldo kembali melangsungkan pertandingan melawan Al-Fayha dalam lanjutan Liga Arab Saudi Pro Pekan ke-23. Ya, pada pertandingan tersebut tentunya yang menjadi sorotan besar tak lain dan tak bukan tetaplah sang mega bintang sendiri. Ya, bagaimana tidak, Ronaldo sendiri tampaknya sedang dalam masa-masa on fire-nya, di mana ia berhasil mencatatkan 11 gol dalam 10 pertandingan. Nah, berkat catatan gol tersebut, Ronaldo langsung merangsek ke papan atas top skor Liga Arab Saudi Pro, di mana ia hanya terpaut 5 gol dari pemuncak top skor saat ini yang diduduki oleh rekan satu timnya sendiri, yaitu Talisca. Dari hal tersebut tentunya membuka peluang bagi Ronaldo untuk bisa mencetak hat-trick atau lebih pada pertandingan tersebut, agar dirinya bisa cepat menjadi top skor Liga Arab Saudi dengan waktu cepat. Pada pertandingan kali ini, Ronaldo langsung dijadikan sebagai starter oleh Rudy Garcia, di mana Ronaldo mempunyai peran sangat penting dalam tim. Ya, di mana Ronaldo dalam Al Nassr bukan hanya sebagai ujung tombak saja, di mana dia bisa menjadi seorang playmaker pembangun serangan dengan kemampuan yang dimilikinya. Bukan apa-apa, Ronaldo bukan hanya mengincar rekor individu, akan tetapi Ronaldo juga mengincar torehan secara tim, sebab persaingan pada perebutan gelar juara cukuplah ketat dengan sang rival Al-Ittihad. Nah, berbicara pada pertandingan melawan Al-Fayha tersebut, Ronaldo sendiri tampaknya sangat kesulitan untuk mencari celah. Ya, ia dijaga ketat oleh para pemain Al-Fayha, bukan hanya satu pemain. Ronaldo seolah-olah memang sudah mendapat instruksi khusus dari pelatih lawan agar menutup semua ruang pergerakan Ronaldo. Bahkan bisa dikatakan Al-Fayha tersebut paling sulit untuk ditembus pertahanannya. Untuk lebih lengkap, lihatlah betapa mengerikannya marking yang diterapkan Al-Fayha terhadap Ronaldo tersebut. Hal tersebut nampaknya memang menjadi PR lagi untuk Rudy Garcia dalam mengembangkan permainan tim, sebab sangat tampak permainan dari Al Nassr masih kurang pada sektor lini tengah, sehingga sangat sulit untuk mengalirkan bola ke lini depan yang terutama untuk melayani Ronaldo. Dari hasil tersebut, tentunya semakin sulit bagi tim Al Nassr dalam perebutan puncak Piala Liga Arab Saudi Pro, sebab dengan hasil tersebut tentunya semakin menjauhkan poin dari sang pemuncak dan sekaligus rivalnya Al Ittihad yang secara bersamaan meraih kemenangan melawan Al Wahda. Akan tetapi Ronaldo tetaplah Ronaldo, Ronaldo akan menunjukkan bahwa dia tak mudah menyerah, dia pasti akan bangkit dalam laga yang tersisa nantinya. Nah, setelah tahu hal tersebut, bagaimana tanggapan dari sobat siar FIFA CR7 tentang pembahasan pada video ini? Bagaimana pandangan terhadap Ronaldo setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan pendapatnya masing-masing di kolom komentar.